inilah makna doa Bapa Kami yang pertama. Di bagian permulaan dari doa Bapa Kami tertulis Bapa Kami yang di surga. Sebagai orang Kristen seharusnya kita mengerti bahwa dalam hal ini Tuhan Yesus sedang mengajarkan kepada kita tentang esensi dari status kita di hadapan Tuhan, yaitu bahwa Tuhan adalah sebagai Bapa dan kita adalah sebagai anaknya. Dari sebuah hubungan yang intim ini terkandung rasa kasih yang sangat dalam dari Bapa untuk kita, dan sebaliknya ada rasa hormat yang setinggi-tingginya dari kita kepada Bapa kita. Jadi, intinya dari makna yang pertama ini adalah kapanpun kamu berdoa, dimanapun kamu berdoa, apapun materi doamu, Tuhan Yesus menginginkan kamu tahu dan mengerti statusmu bahwa Tuhan adalah Bapamu dan kamu adalah anaknya. Dan di dalamnya, kamu harus tahu dan harus mengerti bagaimana kamu harus menaruh rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada Bapamu yang di surga setiap kali kamu berdoa.